kasusnya belum juga P21 nih Bang. Ini wajarkah atau terlalu lama nih sehingga Menko Polhukam juga perlu berkomentar soal bolak-baliknya berkas perkara Sambo ini menurut Bang Roni? Iya Mas Firdaus, kalau kemarin saya mendampingi Baradae ini kan ada beberapa poin yang menjadi petunjuk jaksa P19-nya untuk dilengkapi. Nah, untuk sementara saya lihat sih semuanya masih on the track ya. Oke. Karena klien kami kemarin sudah sampaikan di BAP. Nah, selanjutnya kita menunggu berkasnya P21. Informasinya kan sudah dikirim kembali kepada jaksa dan mungkin sekarang lagi jaksa sedang meneliti, kita tunggu untuk P21-nya. Seperti itu, Mas.